Sekali kita nak beri fokus kepada satu perkara yang saya rasa ada manfaatnya di sebalik satu penganjuran seperti ini, dan kita menerima kehadiran dua individu yang rasa mereka lah yang akan memastikan bahawa kelancaran program ini supaya mencapai matlamatnya, dan Melaka sendiri ada keistimewaan kenapa mereka dipilih. Betul-betul. Kerana Melaka bakal menganjurkan program antarabangsa yang akan dihadiri oleh Datuk Bandar Negara-Negara Asia Pasifik, Forum on Urban Resilience and Adaptation in conjunction with the 16th International Convention on Melaka Twin Cities 2016 ataupun Resilient Cities of Asia Pacific 2016 RCAP. Dengan lebih terperinci kita nak tahu, kita bersama-sama dengan dua orang tetamu kita. Yang pertamanya ialah Yang Berhormat Dato' Arkitek Haji Ismail Haji Usman, Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri Melaka. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Dan juga yang berbahagia Datuk Zainal Hussein, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kena sihat-sihat jugalah sebab dah dekat dah masa acaranya tu. Acara dekat lah. Okey, mungkin pertama sekali Datuk Ismail boleh terangkan kepada kita dengan lebih terperinci apa dia RCAP 2016 ni. Yeah. Jadi RCAP ni is satu program persidangan Resilient Cities for Asia Pacific. Ianya dianjurkan oleh International Cities Local Environmental Initiative ataupun kita panggil ICLAIR. Di situ dia merupakan dengan kesama kerajaan dengan Melaka, kita menganjur program ini pada 2, 3, 4 dan 5 hari bulan Mac nanti. Jadi kalau kita lihat ICLAIR ini, dia merupakan satu badan organisasi NGO, non-governmental. Jadi dia memastikan untuk melihat kemampanan sebuah bandar bandaraya dalam dunia ni. Dia menjadi satu badan indikator lah untuk melihat kemampanan pembangunan yang ada dalam bandaraya-bandaraya dalam dunia ni. Jadi ICLAIR ni, persidangan ni merupakan satu persidangan ni. Kalau kita lihat ianya bermula di Bonn, Jerman, di mana Resilient City ni memang bermula ini, dan tiap-tiap tahun merupakan program ini berada di situ. Jadi untuk Asia Pasifik ini, inilah kali kedua. Kali kedua diadakan iaitu pada 2, 3 dan 4, 5 Mac ini. Mana di mana satu, yang pertama dulu dibuat di Bangkok pada 11, 12 dan 13 Februari tahun 2015. Jadi inilah kali kedua yang dibuat dekat negara kita lah, bagi program persidangan ICLAIR. Kita menawarkan diri sebagai host ataupun kita dipilih? Kita dipilih sebagai host untuk melakukan program sedemikian. Dan Melaka pula dipilih sebagai Melaka dipilih sedemikian. Kerana Melaka dipilih ni, Melaka dah terdepan berbandingkan di peringkat nasional dan juga di peringkat Asia Pasifik. Kalau kita lihat, Melaka telah memulakan berbagai-bagai program untuk kemampanan dan juga kehijauan. Jadi kita dipilih untuk melakukan persidangan ini, dan kerana kita dalam kita ada 4 PBT kita yang ada kat Melaka, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, MPAG dan juga Hantuan Jaya dan Jasin. Kita telah menerima berbagai-bagai award. Green Expo Award, kita dapat World Green, kita dapat Anugerah Bandaraya Lestari dan berbagai anugerah yang diberi kepada semua PBT yang ada di Melaka. Melaka ada 4 PBT. Jadi mereka telah menerima anugerah-anugerah tersebut. Alhamdulillah. Datuk Zainal sendiri, macam mana untuk melihat bahawa pentingnya, ke mana hala tuju manfaat tarikan untuk forum seperti ini? Pertama, Melaka ni adalah sebuah PBT atau sebuah negeri yang memberi penekanan kepada pembangunan maju, sustainable development, dan juga memberi penekanan kepada green technology. Jadi visi kerajaan negeri ini perlu disokong oleh pihak-pihak tempatan supaya dapat melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kemampanan, yang berkaitan dengan climate change, untuk menentukan bahawa kita, program-program kita ini akan menjadi memberi faedah dan mencapai vision kerajaan negeri. Jadi kita patut berterima kasihlah kepada ICLAIR yang telah memilih Melaka sebagai bandar Melaka terutamanya, sebagai salah satu
bandar untuk Resan City apa ni conference ni. Dan kita telah pun bersiap sedia untuk menerima lebih kurang 200 tutup bandar di seluruh Asia Pacific. Oh, 200 dan juga 153 datuk bandar yang bertua majlis tempatan negeri. Saya berpihak kerajaan negeri juga berterima kasih kepada Menteri Kerajaan Tempatan, Kerajaan Bandar kerana telah juga melibatkan diri saya langsung di mana kementerian telah mengadakan akan mengadakan seminar aja juga pada hari pertama sebelum RCAP ini menentukan bahawa semua tutup bandar dan yang betul bandar-bandar di Melaka menghadiri apa nama conference yang julung-julung kali yang dianjurkan di Malaysia. Dan saya percaya bahawa dengan kerjasama IMTGT yang kerjasama kementerian Pertahanan Bandar, Perumahan Kerajaan Tempatan, bersama NRE, kemudian kementerian, program ini akan dapat dilaksanakan dengan jaya insya-Allah. Ya. Datuk, rasalah ciri-ciri istimewa Melaka selain daripada apa yang disebutkan oleh Datuk tadi yang mungkin yang boleh memberikan keyakinan kepada kita, kepada datuk-datuk bandar lain yang nak datang dengan mungkin pandangan yang kritis, yang mungkin dah bersedia untuk belajar benda-benda yang baru di Melaka, apa yang paling istimewanya di sana? Melaka segala, di mana segala yang bermula. Itu yang penting. Yang kedua, kita telah memperkenalkan satu bandaraya yang mempunyai visi yang jelas mengenai dengan teknologi hijau. Baik. Dan kita telah pun mengadakan apa ni, carbon footprint kita sendiri yang kita telah present ataupun semasa COP21 di Paris. Ini telah disediakan dengan kerjasama apa nama ICLEI juga merupakan satu garis panduan menilai carbon emission bagi bandar Melaka. Melaka juga seperti mana yang kita maklum sebuah bandar yang dikenali sebagai bandar yang bersih insya-Allah. Kita pun sedang dalam usaha untuk mendekatkan kebersihan bandar, kecantikan bandar terutama Melaka. Destinasi utama pelancong kan. Betul. Yalah, Saban minggu kalau Sabtu Ahad paling Melaka, memang kalau tak traffic jam dan izinnya bukan Melaka lah. Itulah daripada bermula-mula MITC nak masuk situ. Wow, dia punya, tapi itulah kehebatan dalam Melaka. Antara bandar yang dengan larangan merokok juga. Ya, itu dia kata sebagai memberi kuasa bersih pada kawasan tersebut. Baik, Datuk YB, macam mana kita melihat di sini untuk forum-forum ini dia memberi manfaat. Jadi siapa yang akan hadir untuk forum? Bila? Seperti tadi kita panggil tadi, kita ada 153 Datuk Bandar, Datuk Bandar dan juga YGPWDP seluruh negara. Di situ satu program persiapan persiapan kepada PBT-PBT ini untuk dia punya program untuk menghadapi bencana. Mana di situ forum tu dia akan buat, yang ini bermula satu bulan. Satu bulan tu di mana KPKT akan menganjurkan program bersama dengan anjuran daripada Jabatan Perancang Bandar dan Desa Malaysia. Dia akan buat keupayaan bandar-bandar di Malaysia ini untuk mengatasi masalah bencana. Mana itu persiapan. Kalau kita kadang-kadang out of sudden, kita dapat banjir dan sebagainya. Jadi inilah satu program yang akan memberi manfaat kepada PBT-PBT. Di samping itu juga kita ada satu program Young Professionals. Young Professionals ni kita melibatkan, ada anjuran daripada Jabatan Perancang Bandar dan Desa Melaka dan juga Kementerian Sumber Asli dan Air. Kementerian Sumber Asli, dan betul kita memanggil Young Professionals, the planners, pelajar-pelajar daripada PBT, apa, daripada IPT, FTS yang ambil kursus profesional ni untuk bersama-sama dalam program ini yang akan dibuat di Novotel Melaka. Di situ kita lihat participation youngsters dalam pembangunan supaya dia orang dapat bersama-sama menilai apa yang mereka nak buat demi untuk masa depan mereka. Jadi mereka terlibat dalam sesi-sesi perbincangan dan sebagainya untuk
dari segi perancangan-perancangan sebuah bandar itu. Ha, itu yang kita antara yang penglibatan daripada generasi-generasi muda. Dan di samping itu kita berbagai-bagai program lagi yang ini kita yang dianjurkan oleh MBMB bersama agensi-agensi lain, terutamanya dalam mendekati kepada alam sekitar. Seperti contohnya hari itu kita ada program menanam 1,000 batang pokok. Itu anjuran TMB bersama dengan MBMB. Jadi kita nak mengalakkan kehijauan di Melaka. Betul. Kita juga mengalakkan sesi reka bentuk dan fotografi. Kita buat sesi choral speaking. Jadi benda-benda ni untuk manfaat pada anak-anak sekolah menengah dan sebagainya. Jadi berbagai-bagai acara yang kita buat ni supaya mendekati rakyat ni, supaya mereka faham hasrat dan tujuan setiap apa yang nak dilakukan oleh kerajaan tempatan PBT ini dalam memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Jadi penglibatan mereka ini penting. Betul. Baik. Dan sebelum kita berakhir, dengan sedikit masa lagi, mungkin kalau boleh kita fahami juga KPI Melaka sendiri, Datuk, mungkin bandaraya sendiri, untuk membangunkan negeri ke arah pembangunan mapan ini untuk tahun 2016. Terima kasih. Kita selari dengan dasar kerajaan negeri atau visi kerajaan negeri, Melaka Maju Fasa 2. Di mana yang pertama, kita akan memberikan perkhidmatan ataupun produk yang berkualiti. Itu kita punya first vision of Melaka Fasa 2. Yang kedua, kita mesti ada satu sistem pekerja yang teratur. Kemudian, conducive environment. Yang paling penting sekali menjadikan rakyat Melaka ni rakyat yang berkualiti tinggi. Contohnya yang simple sekali, kalau orang Melaka kalau dia ada sampah, dia akan mengotorkan poketnya mencari tong sampah daripada buang masa rata. Kalau orang Melaka yang apa nama jumpa barang orang, mesti pulangkan. Jadi ini kualiti-kualiti sebuah ini kita nak wujudkan. Bermula dengan hati kita dan mungkin selepas itu akan tercermin pada tempat kita tinggal. Hati. Betulkan hati itu. Betul. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Wabi Datuk. Wabi Datuk Wanda juga kerana bersama-sama kami hari ini bercakap tentang Forum Asia Pasifik ataupun RCAP 2016. Resilient Cities Asia Pasifik 2016.